Dan halo semuanya, balik lagi sama gue Just In Case di Dota 2 TV Indonesia untuk game kedua dari female Dota 2 League Southeast Asia League. Di sini Nixia Ladies melawan tim Scorpion GT, di mana tuh game series ya. Game pertama dimenangkan oleh Nixia Ladies, dan di sini gue bareng Lulu sebagai roster gue. Halo Lulu. Yap, halo. Yap, dan di sini sudah ada band. Langsungnya di band di sini enggak lama bandnya loh. Ada Troll, ada Viper juga dari Nixia. Sementara dan dari Scorpion ada. Yes. Dead Prophet lagi. Dead Prophet. Kenapa? Kenapa Dead Prophet? Ngerti juga ini. Makanya mungkin gua bisa ngechat kali salah satu player. Kenapa Dead Prophet gitu di band? Jangan lo cemburu lagi nanti. Ada promo tersendiri sama hero Dead Prophet. Kami menuju para band kedua di sini dari Scorpion GT. Belum ada file, belum ada sniper, sorry. Ya mungkin di band, respect band, enggak, masih seperti tadi ya. Lion lah, sama lo. Sama lo. Lion langsung di pick di sini untuk first picknya dari tim Nixia Ladies. Ada Earthshaker. Yes. Masih mempick support di sini kedua tim. Dan menuju para pick kedua di sini. Oh iya, gue sekedar ngingetin aja kalau yang nonton di in game gitu ya. Jangan lupa untuk like Facebook page kita di www.facebook.com/dota2tvindo atau garis miring dota2tvindo atau search saya dota2tvindonesia di Facebook kalian, dan jangan lupa untuk like di sana. Kalian bisa lihat jadwal kita, post-post yang menarik tentunya, dan apabila kalian ketinggalan gitu ya, ketinggalan game pertama tadi, nanti bakal upload replaynya. Kalian bisa tonton replay semua game yang telah kami siarkan, telah kami cast gitu ya di YouTube kita, youtube.com/dota2tvindo atau search saya dota2tvindonesia di YouTube kalian, kalian pasti nemu gitu. Dan oke, sudah ada pick banyak di sini. Fanpage pribadi Udi. Iya, fanpage pribadi gua. facebook.com/justin512. Aduh. Dan oke, di sini ada Dazzle ya untuk second pick dari Scorpion GT. Sementara dari Nixia Ladies di sini ada Queen of Pain ternyata. Yes, salah satu hero mid laner yang ya, sebenarnya juga pamor bagus sih buat menghindari Fissure. Yes. Enggak ya, ada block buat menghindari Fissure dari Earthshaker, bagus sih. Betul. Bakal sulit banget buat di-kill di menit-menit awal gitu loh. Earthshaker walaupun ada Fissure block yang bagus di mid lane, tapi Queen of Pain di sana masih punya blink seharusnya. Sementara di sini ada band Bristleback dari Nixia Ladies. Lalu Scorpion GT di sini ada band Silencer. Silencer. Di sini juga bagus ya untuk apa namanya? Kita tahu di sini apa namanya? Sorry. Gue lupa sih bahasanya. Apa ayo? Apa? Apa namanya? Damage burst yang bagus gitu ya dari Lion dan Queen of Pain gitu. Dia punya gue mikir itu apa ya bahasanya, gue lupa. Shit, gue lupa bahasanya apa. Iya, kita tahu dia punya Sonic Wave, dia punya Finger of Death. Damage burst yang luar biasa dari tim Nixia Ladies. Seharusnya Dazzle memang berguna sih. Dia punya Shallow Grave. I know. Yes, bakal menghindari tim Scorpion GT. Salah satu hero core-nya seharusnya nggak bakal mati apabila terkena dua combo wombo ini. Dan ada Tide Hunter sih untuk pick 3 dari tim Scorpion GT yang bakal menjadi offlane ya. Ya, harusnya Tide taruh di offlane. Ya, offlane. Dan harusnya di sini mereka ada sniper lagi. Yes, snipernya bebas. Sebenarnya sih no worries gitu loh. Sebenarnya no worries, Queen of Pain juga kita nggak jarang melihat Queen of Pain main di apa namanya? Di safe lane gitu, sniper mid. Kalo menurut gue juga oke gitu. Kalo menurut gue sniper ditaruh di mid lawan Storm juga oke. Di menit-menit awal kalo menurut gue Storm gak bakal bisa apa-apa gitu. Tadi Razor yang kalo menurut gue potensinya lebih bagus gitu untuk melawan sniper dengan plasma field-nya di menit-menit awal, itu aja gak bisa buat nge-kill sniper. Apalagi Storm Spirit di menit-menit awal, seharusnya kalau sniper bisa nahan farmingnya sama Nudi naik terus Storm Spirit untuk biar dia susah dapetin level 6, seharusnya sniper bisa menguasai lane dengan mudah gitu loh. Iya, harusnya sebelum Storm Spiritnya dapat ball lightning sih bakal lebih mudah ya buat sniper farming. Iya, dan kalau nanti juga seandainya udah ada ball lightning, udah ada gap closer yang bagus gitu untuk sniper ya. Storm Spirit juga apabila dia mengincar sniper atau Queen of Pain, masih ada Trend Protector juga sih pada akhirnya, masih ada Living Armor gitu. Iya. 5 seconds.
Radiant's pick. Ya boleh sih, di sini Scorpion Gaming pick-picknya buat team fight ini bagus ya, dia punya Echo Slam, punya Ravage, terus di sini juga ada Weave dari Dazzle yang mengurangi armor hero-hero dari NX di situ. Ada Spectre. Spectre. Gue sebenarnya agak ragu ya, gue sumpah, gue sebenarnya agak ragu. Kita lihat aja tadi di game sebelumnya gitu ya, dia nggak punya carry yang benar-benar late game gitu, kayak Medusa Spectre. Sekarang dia mempick Spectre yang benar-benar late game butuh farming, yang dimana di game sebelumnya aja tuh mereka di early game sampai mid game aja tuh bisa kalah jauh gitu loh. Sedangkan dia benar-benar berani buat ngepick Spectre di sini untuk di game keduanya. Ya sebenarnya picknya agak greedy sih. Dari robot farming semua kecuali dari Dazzle gitu, dia bisa menjadi super 5 yang beliin ward dan lain-lainnya, jadi kacung tim. Gua mau upload screenshot dulu sebentar ya. Gua kira lu yang nge-pause, sorry, uploading screenshot. Oh, nge-crash, selalu lu nge-crash. Ini gua ngomong sendirian tadi. Alright, carry on. Ya, dan okay, game. Game kedua di sini bakal dimulai dan masih bareng gue Justin Case dan lulus sebagai quester gue untuk Nyxia Ladies melawan tim Scorpion Gaming Team di sini. Dimana tadi game pertama dari 2 game series ini dimenangkan oleh tim Nyxia Ladies ya. Dan untuk sekarang gue bacakan dulu untuk starting lineupnya di sini dari tim Scorpion Gaming Team. Ada Ayaka di Storm Spirit, Shabat di Spectre, Yani di Dazzle, Aki di Tidehunter, terakhir ada Manbong di Earthshaker. Sementara dari tim Nyxia, di sini ada Freya di Lion, Crestfall di Sniper, Nadia Chan di Queen of Pain, Abong di Razor, yang terakhir ada Noob 101 di Trian Protector. Yap, bakal menjadi defensive trial lane di sini dari tim dari tim Scorpion Gaming Team. Dan iya, di sini juga bakal menjadi offensive trial lane dari tim Nyxia. Di sini trial lane bakal ketemu trial lane lagi seperti game pertama. Sniper, Queen of Pain. Iya, kemungkinan besar di sini Queen of Pain bakal berada di mid lane sementara Sniper seharusnya bakal berada di lane atas sendirian. Kita juga melihat Crestfall tadi solo ya di lane bawah gitu. Menggunakan sama solo safe lane juga di lane bawah ketemu sama Amaken Necro Force, ketemu Doom, Crestfall di sini agak berbahaya sepertinya. Crestfall. Wow. Dia mendapatkan first blood dan dia mendapatkan bounty rune awal yang bagus di sini buat Storm Spirit. Dia udah mau level 2 sekarang. Awal yang luar biasa bagus tentunya dan Crestfall, gue juga agak bingung sih kenapa dia apa namanya maksain gitu. Seharusnya dia agak jarak, dia rela aja gitu kena static remnant-nya tadi. Nah, di lane bawah kita lihat Razor, Spectre, Razor melawan Spectre di sini dan ada Lion Trian Protector, Earthshaker dan juga Dazzle. Seharusnya bakal sulit juga buat dibunuh gitu. Tapi yang pasti adalah Spectre-nya nggak bakal dapat farming di sini. Bakal ragu banget dia buat farming. Bakal ragu banget dia buat farming. Walaupun dia masih punya Dazzle gitu, yang masih punya Shadow Grave dan Shadow Wave yang senantiasa membantu dan menyokong bokong dia. Tapi dia bakal susah banget buat last hit di sini. Dia masih 0 last hit sampai sekarang sementara Razor sudah mendapatkan 2. 2. Kenapa belum farming sih? Sementara di mid lane apa kabar di sini Queen of Pain melawan Storm Spirit. Queen of Pain dia sudah mengambil Shadow Strike di level 2 bahkan. Dia nggak ngambil Scream of Pain satu level pun di level 3 ini. Benar-benar buat ngarah Storm Spirit-nya di sini.
Sebenarnya gua, yang gue gak bingung ternyata Storm Spirit-nya malah kalah level tadi, walaupun pertamanya Storm Spirit-nya menang experience gitu. Dia udah mendapatkan First Blood, mendapatkan Bounty Rune juga, experience-nya benar-benar luar biasa gitu untuk di awal. Sementara di lane atas kita lihat Tide Hunter melawan Sniper. Tide Hunter pretty tanky gitu ya, tapi gue bingung kenapa dia ngambil Gush. Ya reasonable dia ngelawan Sniper gitu ya, dia bisa at least ada damage yang bisa mengaras dia atau melakukan slow terhadap dia. Tapi mungkin di level 1 aja sih Gush, jadi butuh Anchor Smash gitu loh. Dia butuh banget Anchor Smash di sini. Dia bisa Gush, terkena slow Snipernya, dan dia mungkin bakal spam Anchor Smash di sana. Dan halo lu. Welcome back. Belum sepertinya. Halo, udah belum? Udah, tapi suara lu. Oh, udah. Oke, okay, kesalahan teknis ya. Sudah dibenarkan sama teknisi ya. Dan oke, okay, ada Shadow Strike lagi di sini. Storm Spirit benar-benar terkena Shadow Strike di level 2 sekarang. Scream of Fane-nya masih level 1 dan dia sudah mendapatkan botol di sini ya. Nah, dia Chan. Oke, okay, di lane bawah kita lihat Spectre terkena Static Link dan sudah sampai situ aja mengisap 14 damage dan ada Fissure block, memblok jalan dan Spectre cuma bisa nonton creep dari kejauhan di balik Fissure dan sekarang udah enggak. Di top lane, Tide Hunter 5 last hit, Sniper 10. Dan iya, walaupun Crespo di sini seharusnya dia juga nggak bisa ngaras Tide Hunter sih, bener-bener tanky gitu. Tide Hunter udah ngambil Kraken Shell di level 1 ya, dia tanky banget. Abis itu dia ngambil ada 2 Gauntlet of Strength. Dia mau Ornn. Ya kalau gue liat di sini juga Queen of Pain lebih mendominate lane-nya gitu. Dia ada 13 Rasip dan 10 deny. Iya, di sini Storm Spirit bahkan dia belum mendapatkan satupun deny gitu loh. Makanya gue juga agak risky gitu, ha? Udah ada smoke dari support-support Nyxia, betul. Yes, Storm Spirit darahnya segini gitu, sepertiga. Iya. Tinggal blink. Ada botol. Tinggal blink, Scream of Pain, dan Ayaka sepertinya sudah mendengar teman-temannya di sini. Supportnya miss di lane bawah, supportnya miss, dan dia sudah mulai menjaga jarak. Dan dia yang pengen ngambil rune atas. Spectre kita lihat sudah mendapatkan 8 last hit di sini, sementara Razor 14 last hit. Dia sudah mulai agak bebas karena memang lane-nya sudah ditinggal support dari tim Nyxia gitu. Jadi dia agak berani untuk melakukan dan mendapatkan last hit memang. Dan sekarang udah mulai takut lagi. Nah, ini yang gua perkirakan gitu loh. Spectre dia nggak mendapatkan farming yang enak di menit-menit awal. Abis itu Nyxia snowball di mid game dan akhirnya Spectre nggak dapat item apa-apa dan game-nya selesai. Tapi dia udah ada langsung ring of health. Untuk apa, sustainability juga berada di lane-nya gitu ya. Biar makin nggak usah balik-balik reload lagi. Dari health regen dari ring of health benar-benar berguna gitu buat Spectre tentunya. Tapi kayaknya dia bikin vanguard sih. Harusnya dia bakal bikin vanguard. Mungkin ya, Battle Fury juga. Sementara di lane atas sih game ini ketarik ya. Maksudnya ketarik late game gitu, apalagi dengan hero-hero Scorpion gaming team yang menurut gua impact-nya bagus banget di team fight. Ada Ravage, ada Echo Slam. Iya, tapi ya depends on the one who play the hero gitu loh. Sementara Earthshaker di sini ternyata dipindah. Oh, dia level 1 Earthshaker. Baru sadar. Dia level 1, dia pindah ke lane atas di sini. Tide Hunter kayaknya nggak bisa ngelawan Sniper-nya sendirian gitu loh. Abisnya Sniper dia udah face boot, dia udah level 6, sementara Tide dia level 5 di sini belum mendapatkan Ravage-nya. Seharusnya dia kalau ada Ravage bisa ngambil lane bawah gitu loh. Bakal ngebantu banget gitu. Bisa pindah ke lane bawah, mungkin ada Hound dari Spectre yang seharusnya masih lama di sini karena Dazzle-nya bener-bener kayak ngegandeng si Spectre-nya gitu loh dari tadi. Dia nggak bergerak ke lane lain, dia nggak bergerak kemana-mana. Oh yes, di babysit terus gitu loh. Sementara berbeda kayak Nyxia sekarang kita lihat kan di sini Razor-nya bener-bener ditinggal sama timnya. Dia mendapatkan experience lebih tentunya karena dia berada solo di lane itu. Sementara ada Storm Spirit di lane atas, Sniper. Belum ada Ball Lightning dan Crash Wall diambil di sini. Dan oh, dia nggak ada ini. Crash Wall masih bisa selamat nggak di sini?
masih bisa selamat nggak di sini? Anchor Smash sendirian di sini Crashfall. Tapi sementara waktu Tide Hunter kita lihat. Yes, halo Tide. Buyback nggak? Buyback nggak? Buyback nggak? Dia sesinet depan muka. Aduh. Karena tuh nggak ada ini tadi, nggak ada electric vortex si stormnya. Abis itu visurnya ngeblok itu. Gimana sih? Kayak ngeblok si temennya. Ya, untung ada bolanya, kalau enggak itu sniper-nya bisa langsung pergi dengan leluasa gitu. Iya, tinggal jalan kaki ya udah. Buyback. Bukan temennya yang tele, dia yang buyback tele. Oke, ini sih di lane bawah kita lihat tower bisa hancur di sini. Sudah ada 4 di sini. Iya. Ya, ini udah. Spectre-nya udah ah, my god. Dia udah ninggalin lane aja, dia udah enggak peduli lagi, udah pasti hancur ini tower-nya. Taruh di lane atas Tide Hunter. Welcome back Tide. Welcome back. Dan tower pertama di lane bawah. Urn sepertinya. Iya. Langsung urn sepertinya udah ada two gauntlets of strength. Dan tower pertama di lane bawah berhasil dihancurkan ya oleh Nyxia tadi. Yep, Lion yang berhasil mendapatkan tower-nya. Spectre. Ada Earthshaker di belakangnya, mungkin ada Fissure. Yes, ada block, tapi nggak peduli ternyata Spectre-nya farming. Karena memang nggak bisa juga ya, masih ada backup juga di sini dari Trian sama Lion ya. Di bagian atas, sementara Sniper, dia udah punya Morbid Mask, menuju pada Mask of Madness tentunya. Queen of Pain, apa kabar? Dia level 8, belum ada item sepertinya, belum ada item core. Razor, dia mekanism, menuju pada Black Core, di sini sudah ada Chainmail. Dua satu sekarang perolehan tim kill dan perbedaan net worth di menit 8 ini dan set udah gede aja perbedaan net worthnya. Udah 4.000 ya, di udah menit 8. Iya, 4.000. Itu gede loh, 4.000 di menit 8 tuh gede. Sama Storm Spirit sementara waktu kita lihat dia level 7. Belum mendapatkan electric vortex-nya juga. Cuy, itu penting banget gitu loh. Gitu loh. Ya, ambil satu lah. Ambil overload itu biar apa? Ada double damage dari sniper-nya juga. Berkurang. Ada Fissure, Freya di sini. Belum ada inisiasi double damage, terus sudah dipakai plasma field menuju pada main bong di sini sudah pasti mati. Oh, Ravage mengenai 3 di sana. Masih ada Shallow Grave juga, Archer masih bisa hidup. Nadia Chan berhasil dikill enggak sepertinya di sini, belum berhasil dikill. Razor berhasil membunuh Dazzle di sini. Storm Spirit kita lihat, aduh right click menuju pada sniper, kita lihat Crashfall dan Storm Spirit sama seperti first blood tadi dan berhasil diambil oleh Storm Spirit lagi. Dan Ayaka. Ayaka kill by neutral. Nope, not today, not today. 2 untuk 1. Yes, 2 untuk 1. Dire's top tower. Dan 800 gold untuk Nyxia. Minus 44 gold untuk SCI. Ya, 3-4 sekarang, tadi 2 untuk 1 ya. Sementara Nyxia masih, oh bo lightning. Ternyata Nadia Chan masih ada blink. Dan lu lu punya electric vortex. Lu pengen inisiasi Queen of Pain sendirian gitu loh. Iya, dan dia punya blink. Iya, dan lu, dia punya blink gitu. Storm, come on. Dan dia naikin overload-nya lagi. Dia benar-benar enggak peduli yang namanya electric vortex. Apa itu? Apa itu electric vortex, Jir? Ini enggak tahu bahkan. Ada nama electric vortex di Storm Spirit kayaknya. Nah, sementara tower pertama di lane atas sebentar lagi kayaknya bakal dihancurin di sini oleh tim Nyxia. Ladies. Sudah ada fortification, Tide Hunter no Ravage ya. 30 detik di Ravage. Dan Crashfall just doing this thing, right click, right clicking.
right click menuju pada tower okay, dan yes. Kalau sebenarnya kalau tim NXT Ladies lebih menghindari team fight dan main push aja, ini sih bakal jadi fast game itu, karena kalau emang Spectre-nya benar-benar ketarik late game bakal menurut gue cukup bahaya buat NXT Ladies, walaupun gue di sini Spectre-nya juga nggak well farm banget. Iya, benar-benar dia baru nyelesain Vanguard-nya sih. Udah kelar, tinggal dia beli Vitality Booster aja gitu loh, dan liatnya Spectre-nya tuh 3100 net worth-nya dibandingkan kita lihat Queen of Pain, Sniper, and Razor yang luar biasa di atasnya gitu. Hampir beda 2000 sama Queen of Pain. Dan Queen of Pain kita lihat 2100 gold, dia 2100 gold, di sini belum ada item apa-apa, mungkin Orchid Malevolence yang kalau menurut gua bagus banget buat lawan Storm Spirit juga gitu, sehingga snipernya nggak bisa apa, nggak bisa diganggu sama Storm Spiritnya. Sniper apa kabar? Udah Madness, udah seharusnya di sini di kurir, yes. Mass of Madness, yes, yes. Dan di mid lane kita lihat ada Razor dengan mekanisme dan battle double damage di sini dari Queen of Pain diambil. Sudah ada Ravage, belum ada Echo Slam. Earthshaker-nya masih level 3 sekarang di menit 12. Support dari tim ini juga, Nyxia juga layannya masih level 5. Ternyata Triana juga masih level 5 di sini. Gue baru sadar belum ada ultimate dari semua supportnya gitu yang ada di game ini. Masih level 5 semua, kecuali Earthshaker level 3. Ada Ball Lightning. Iya, belum ada Echo Slam. Sementara Queen of Pain Nadia Chan di sini sudah bersiap di belakang, dia sudah punya Sonic Wave dan dia belum kelihatan di sini. Iya, dia belum kelihatan di sini. Kayaknya nggak bakal diambil, mungkin Spectre bakal di solo kill sama Queen of Pain di lane bawah. Dia punya double damage rune juga gitu loh. Dan kayaknya ketemunya nggak ketemu. Yeah. Dan dia nggak peduli. Spectre-nya balik dan dia udah ada Vanguard di sini tapi belum mendapatkan power trade-nya dan impact-nya sih nggak terlalu bagus kalau menurut gua, right click-nya belum ini. Ini juga mereka ancient. About time. Trouble brewing at Radiant's bottom tower. Lu coba ngomong deh. Kenapa? Putus-putus gak sih? Ada. Gede banget ya, parah. Denied. Iya, dan sementara waktu kita lihat masih perolehan tim masih 3-4 ya, perolehan tim kill di sini. Dan Nyxia masih unggul di mid lane, kita lihat masih tarik ulur raya di sini posisinya Storm Spirit. Dan di bottom lane Queen of Pain kita lihat masih berada di bottom lane aja di sini, belum ada inisiasi yang dilakukan. Kalau menurut gue sih, gue nggak tahu sih nanti late game Spectre bakal bener-bener fat apa enggak gitu loh. Harusnya memang ditekan dari awal sih. Di sini Lion juga udah punya Blink Dagger juga, inisiasinya seharusnya bakal lebih bagus. Dan di lane bawah Queen of Pain, okay, syabat. Ada Ravage, tapi kayaknya nggak bakal dikeluarin juga Queen of Pain. Oh, ada Dazzle di sini dengan smoke. Nah, di sini bener-bener kayak Nyxia juga ya, malah farming juga gitu, nggak menggunakan keunggulan yang memang udah unggul di menit-menit awal, berusaha untuk melakukan push dan menyelesaikan game dengan cepat gitu. Di sini masih pada farming, sniper juga masih farming, dia ada Ogre Club di sini. Seharusnya bakal ke BKB ada. Dan Razor di sini kita lihat ada Hound di mid lane. Ngabong, masih ada mekanisme, bakal sulit banget buat dibunuh. Living Armor masih cooldown dan Ravage dikeluarkan hanya untuk Razor dan ini berhasil dikill seharusnya. Gak berhasil dikill.
Radiant's mid tower's getting banged up. Have fun trying to bust down Radiant structures now. Radiant's mid tower's coming apart. Radiant's mid tower's getting banged up. Ah, nggak ngerti gua. Iya, dan 36 sekarang apa kabar di sini lu? Tadi gua ketinggalan apa ya? Gua tadi enggak ngelihat sebentar. Oh, Lulu DC ternyata di sini posisinya. Dan 17 menit di sini Nixia unggul 3 kill ya dari tim killnya. Perolehan net worth di sini kita lihat 7.500 dimenangkan oleh tim Nixia. Dan sementara experience di sini 5.000 lebih menuju ke angka 7.000 di sini. Dimenangkan oleh tim Nixia juga. Benar-benar semua lane ditekan di sini. Kita lihat Sound Spirit mengejar Nadia Chan yang sepertinya nggak bisa di sana. Sound Spirit udah tinggal 13 lagi dan Orchid Malevolence ya seharusnya. Dari Stone Spirit yang kayak bakal dibeli nantinya. Dan sniper di lane atas kita lihat dia bakal ke BKB. Queen of Pain juga baru saja melesaikan BKB-nya di sini. Radiant's mid tower could use a hand. Radiant's mid tower's in trouble. Dan okay, menuju pada tower 2 di sini ya dari tim Nixia. Bakal dilakukan push lagi. Aqua Slam sudah ada di Earthshaker. Dan Spectre bakal ke Blade Mail di sini. Dia benar-benar full defensive. Gua enggak tahu damage dealer-nya siapa malah. Dia butuh damage dealer man. Sound Spirit-nya enggak cukup kalau menurut gua, dan right click dari Sound Spirit cuma mengandalkan dia punya overload gitu. Yang bagusnya emang dari sana ada tambahan damage 90 dari setiap right click-nya. Sementara Nadia Chan di sini masih berada di lane bawah, masih berada di lane bawah dan masih melakukan push di sini. Spectre benar-benar ketinggalan di sini, net worth 4.900 dibandingkan sniper kita lihat di sini 7.500 loh. Sniper belum menyelesaikan BKB-nya sepertinya di sini ya. Oh enggak, hampir-hampir sedikit lagi. Satu camp ini udah selesai BKB-nya. Sementara di mid lane ada Lion Stone Spirit. Bakal menuju pada Orchid tapi masih lama seharusnya di sini posisinya. Queen of Pain Nadia Chan berada di lane bawah. Melakukan push, ada Razer juga di sini Abong dan menuju pada BKB seharusnya di sini ya Abong. Sudah ada Ogre Club, bisa juga ke Aghanim sih kalau menurut gua. Gak terlalu berbahaya. Perbedaannya udah jauh banget di sini 2000. Lo enggak BKB juga seharusnya bisa aja. Dan Storm Spirit Ayaka. Dan, oh, bola ending. Oh. Oh, ada reference yang gak mengenai siapa-siapa tadi. Nadia Chan, Aki. Oh my god, masih ada Shallow Grave ternyata di sana. Yani, kita lihat di sini Scream of Pain lagi di sana. Queen of Pain berhasil membunuh Dazzle. Baru 1-0 sekarang posisinya. Dan Lion, Assassination. Dan boom, gak perlu ada Assassinate. Razor berhasil mendapatkan kill untuk Archaker di sana. Dan menuju pada tower kedua di bottom lane di sini bakal dihancurin sebentar lagi. Yes. Radiant's bottom tower's done for. Ya, dan menuju pada tower tier 3 di sini. Scorpion Gaming Team benar-benar terpuruk sepertinya di game kedua ini juga. Itulah Spectre di sini. Blade Mail sudah belum? Belum. Belum ternyata di sini Blade Mail ya. Dan ya gimana lo? Udah nyelesain Blade Mail. Tapi lawannya udah punya 2 BKB gitu loh di sini. Sniper juga udah ada BKB. Emang udah nggak bisa lagi dia pakai Blade Mail seharusnya sih. Bakal menjadi game yang berat sementara untuk ini ya, untuk Scorpion Gaming Team. Sementara ada upaya Roshan dari tim Nixia, Ladies
Dan Roshan seharusnya bakal diambil sama sniper sih. Yes, Crashwall di sana berhasil mendapatkan Aegis-nya. Aegis pertama tuh di game ini. Dan Trian di sini dia bakal ke Aghanim ya. Sudah ada poin booster juga gitu, tapi kayaknya sebelum dia Aghanim seharusnya game ini udah kelar sih. Tapi nggak tahu juga. Sementara Razer di sini bakal ke BKB ya. Mungkin bakal nunggu BKB Razer dulu baru mereka bakal melakukan push. Sudah di ping tadi posisi Razer, tapi di sini Tidehunter masih farming dan farming lagi di sini. Ada Gauntlet of Strength 2, gua pikir bakal bikin orang tapi enggak diselesain. Ada Blade Mail di sini diselesaikan oleh Spectre. Dia udah jadi 2 item murah yang 2000-an harganya. Sementara Queen of Pain kita lihat sudah menuju pada Hex, harusnya sini sudah ada Ultimate Orb juga, tinggal Mystic Staff sama Void Stone-nya aja. Di sini tower kedua di lane atas harusnya bakal dipush oleh tim oleh tim Nyxia di sini. Spectre langsung pindah ke lane bawah. Melihat ada pergerakan di lane atas dari tim Nyxia, dia bakal farming lagi nih, masih punya Hound juga gitu loh. Tapi kalau Tidehunter inisiasinya kayak tadi sih ya sama aja bodong gitu loh. Harus ada inisiasi yang bagus dan Echo Slam yang bagus gitu. Dia punya area of effect yang banyak gitu. Punya Weave juga. Apa namanya? Oh, wow. Oh, Hound. 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 Oke. Okay. Gak ada Hound. Udah gak ada Hound. Yes, itu berita bagus harusnya buat Nyxia ya. Karena ada oke, okay, diambil sini Ayata Sonic Wave, ada Fissure dan Dazzle. What? Dazzle. What are you doing, man? Dazzle, no! Mana dia mati? Dia mati dari tadi ya. Dan sniper. Sudah ada Milestorm di sini. Menuju pada tower tier 2 di sini. Menuju kepada tower tier 2 dari lane atas dan Nadia Chan. Assassination dan boom. Yes. Boom. Boom Shakalaka. 3 mati. Dia ambil kan gitu aja. Radiant's top towers hurting. Gua enggak tahu mau nge-cash apa. 3-11 sekarang perolehan tim kill Nyxia melawan Scorpion Gaming Team dan berhasil hancurkan tower kedua di lane atas menuju pada tower tier 3 di sini. Di lane atas, menurut gua enggak bisa di defense ya. Dia enggak ada Hound, hanya ada Ravage gitu, enggak ada Echo Slam, ada sebentar lagi. Enggak ada Blink Dagger juga. Dan Nyxia pindah ke mid lane ternyata di sini. Ayo. Ayo. Nah, di mid lane Nadia Chan di sini sudah ada Void Stone juga ya, menuju pada Shadow Face, tinggal Mystic Staff-nya aja. Razer dari BKB sudah ada 3 BKB di sini. Sudah ada 3 BKB. I repeat 3 BKB. Yes. Masih 10 seconds semua kalau enggak salah, enggak ding. Queen of Pain 9 detik. Razer masih 10 seconds. Yes, menuju pada tower tier 2 di sini di mid lane. Storm Spirit mau lightning depan. Buat apa? Kan ada Fissure, enggak bisa bawa lightning kan? Mana lu habis kan? Radiant's mid tower's coming apart. Oh, tadi bagus juga tuh, tapi sniper-nya masih ada Aegis sih. Jadi agak sulit juga buat dibunuh seharusnya. Dan right click dari sniper. Yes, masih di right click terus. Dan tower. Belum sepertinya ada Queen of Pain di samping kanan dengan BKB. Mungkin bakal dimajuin fortification. Bakal nge-defense tier 3 seharusnya. Bakal defense higher ground aja dari tim Scorpion Gaming Team. Radiant's mid towers getting banged. Yes, sniper berhasil menghancurkan tower kedua di mid lane menuju pada tower tier 3 dan menuju pada Rex seharusnya. Bener-bener ya kayak game sebelumnya Nyxia ngabisin semua tower yang di luar dulu baru maju tower tier 3-nya.
Crashfall, shrapnel di sini. Right click, right click, right click, right click. Masih right click terus. Lo 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 maju maju, hilang visionnya. Aduh. Kita menuju pada tower tier 3 di sini. Benar-benar enggak di defense ball, I think maju ke depan Ayaka. Ayaka, kemana jalannya kamu, Nak? Pulang, Nak, pulang. Si buat. Di revenge mengenai dua di sini. Freya dan juga Nova Novan Aki. Dalam keadaan bahaya dan Sonic Wave musuh Spiritus berada. Aduh. Aduh. Lalu guys, pada tuar tier nih kan sih. Lo gak tau deh, lo nonton dah. Absurd banget. Menuju pada tower tier 3 di sini. Dan gak bakal di defense ya. Gak ada hound juga, 80 detik di hound. Dan barak udah terbuka lebar sekarang. Radiant's mid-rax ain't looking so hot. Radiant's mid-rax is taking a licking. Oh my god. Rex, Spectre cuman bisa meratapi nasib Razor. Lagi mencutin baraknya. Dan oke. Oke, Queen of Pain berhasil membunuh Spectre di sini. Earthshaker berhasil membunuh Sniper juga di sini. Freya berhasil mendapatkan Lion seharusnya, tapi dengan mana right click Freya, come on, berhasil di kill ternyata Freya. Sementara 2 untuk 2 sekarang posisinya. Sound Spirit udah gak ada mana, tapi sementara Abong masih berusaha untuk meraih click. Rex masih ada, Nadia Chan juga di sini. Ada Echo Slam, lu punya Echo Slam. Bom jadi babi lu. Lu punya Echo Slam, Dim. Itu creepnya banyak banget. Echo Slam di jalan kaki, Echo Slam dia gak keluar-keluar, keburu jadiin set of ice, keburu jadiin babi sama King of Pain. Oh my god, sad story from Earthshaker. Oh my god, dia harus update status Facebook dulu kayaknya. Duh, gue pengen Echo Slam, tapi King of Pain nya punya set of ice, jadi gak bisa Echo Slam dash. Bete nih, hoof. Dan oke, 5-16 di sini. Perlawanan tim kill diberikan oleh Rixio obviously, dan perbedaan network, oh my god, 25.000 di sini. Mau jalan ke 25.000. Dan bedanya udah 5 item, 6 item malah lebih. Rex sudah terbuka, Rex sudah hancur satu lane ya. Tinggal lane bawah sama lane atas benar-benar di sini ya. Rixio benar-benar tawakal semua lane-nya. Mau dihancurin semua Rex-nya, mau dihancurin dulu, dia nggak mau langsung ke dia punya tower tier 4 gitu. Jadi benar-benar harus semua yang hancur. Kalau perlu ininya dulu nih, yang kayak bangunan-bangunan kecilnya hancur baru ancientnya dihajar sama dia. Nah, Sniper kita lihat di sini. Agar yang satu diselesaikan oleh Razor dan ada assassinate. Boom. Loh, mati dia, mati. Gue pikir gak mati. Dan dia pengen bawa lightning terlalu lambat. Dan oke, Queen of Pain double damage rune, BKB side of ice 1800 gold. Stone Spiritnya mati, tapi dia masih ada buyback di sini. Buyback-nya masih murah ternyata. Buyback cost-nya cuma 856. Sementara di mid lane kita lihat Aki. What the hell are you doing? Yes, ada hound. Buat apa hound-nya? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Dan oke, okay, masuk di sini sepertinya mengincar tier 4 kah di sini? Nixia. Akankah dia menyelesaikan game ini? Sepertinya belum. Belum. Dia ke lane bawah. Oh my god. Ah, come on, just finish this game, man. Ah, I mean girl, yes. Razor masih berada di lane atas sini ya. Game Scepter masih meraih click creep. Sementara di mid lane kita lihat Crashfall masih meraih click creep juga. Dan sementara Queen of Pain di bawah juga nggak, dia nggak meraih click creep. Dia cuma Scream of Pain.
Lain atas kita lihat, okay, Razor, Eye of the Storm ke tower, towernya lele itu saja, dan lagi di Crestfall juga Sign of Ice, BKB pops out, Man Bong, Sonic Wave berhasil diambil di sana, Aki dia balik badan dengan more Ravage, fuck this shit, I'm out. Yes, Wicked Sick, Abong menuju pada Rex, di sini bakal dihancurin Rexnya. Dan okay, Rens Rex bakal dihancurin juga. And there it goes, dual lane barang sudah hancur dan GG call. Finally guys, tapi ada Ravage di sini. Tapi udah GG call. What's the point? Yes. And finally, game kedua selesai. Selamat buat Nixia Ladies di sini berhasil mendapatkan 2 poin berturut-turut di 2 game series, dan di sini masih group stage, jadi Nixia mendapatkan poin penuh untuk match ini. Dan it's a wrap ya, game yang sangat mudah untuk Nixia di dua game ini melawan Scorpion Gaming Team. Dan kalau gitu gue pamit dulu di sini, just in case, gue just in case di Dota 2 TV Indonesia bakal pamit. Dan esok hari kita bakal ada GSEA Cup yang dimulai di jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Yes, jam 12 siang, betul, nggak kepagian, nggak, itu siang, udah siang, jam 12 siang ya, jangan lupa bakal